Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini Rabu 26 April 2023, tepatnya H+4 Lebaran. Nah, ini kita kembali lagi hunting di Spot Legend Panorama 1 Sitinjolawi. Kita bakalan huntingin lagi keberangkatan bus-bus AKAP tujuan Sumbar Jabodetabek. Nah, ada berapa unit sih keberangkatan pada hari ini Rabu 26 April 2023? Nah, apakah ada bus yang tidak berangkat? Nah, biar nggak penasaran seperti apa momennya, keseruan nanti kita di Spot Legend. Nah, yuk saksikan terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Nah, inilah situasi dan kondisi Sitinjolawi. Nah, ini dia bus pertama yang melintasi Sitinjolawi Panorama 1. Ada PT Eka Permata Agung atau Epa Star tujuan Padang Palembang via lintas timur dengan julukan Bare Solo X-nya Legowo. Semoga selamat sampai tujuan buat Epa Star PT Eka Permata Agung. Mantap, awas hati-hati. Enggak. Maju. Makasih, Pak. Bang, Barado. Mantap. Nah, ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang pertama, ANS Royal Executive Class 30 ANS Trip pertama. Body New 3 Star Patriot yang start awalnya dari Kota Padang, Jalan Katib Sulaiman. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS Royal Executive Class Seat 30 Legres. Awas hati-hati, ini ada mobil pariwisata yang masih menunggu armada pengganti. Dan ini bus langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap, gaspol. Nah, ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang kedua. Ada Palala PT Putra Transindo Mulia yang start awalnya dari Sungai Limau Pariaman Pawakamba Padang. Semoga selamat sampai tujuan buat Palala E06 dengan julukan Sakeso Sakete Sorang. Awas hati-hati, nani langsung gaspol menuju Jabodetabek. Keberangkatan bus Padang Jakarta yang ketiga ada MPM Big Top Seat 28 Legres MPM Mutia Putri Mulia Trip pertama yang seterawalnya dari Kota Padang dengan julukan Anak Muda. Nani langsung melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo dan langsung gaspol menuju Jabodetabek. Awas hati-hati, gaspol, mantap. Keberangkatan bus Padang Jakarta yang keempat, ANS Trip yang kedua, Executive Class Seat 34 Legres yang start awalnya dari Kota Padang Bypass Solo, tepatnya di Jalan Katib Sleman, yaitu ANS AC Milan. Nah, ini bus langsung melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo dan langsung gaspol menuju Jabodetabek. Mantap, gaspol. Nah, ini nanti penuhnya nih di Terminal Bare Solo nih. Nah, ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang kelima, ada Transport Express Jaya Seat 30 Legres dengan kelas Kudo Gadang dengan julukan
Eyang Cakradewa yang setara awalnya dari Lubuk Basung, Sengenimau, Pariaman, Lubuk Aluang, Padang, Tiasi, Tinjolawi. Semoga selamat sampai tujuan buat Eyang Cakradewa. Nah ini trip pertama Transport Express Jaya, mantap Gaspol. Keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-6 ada ANS Royal Executive Class Seat 30 Legres yang setara awalnya dari Jalan Katib Sulaiman, Kota Padang, Bypass Solo dengan julukan Always. Nah ini di balik kemudi ada Mak Eri Sape. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS Seat 30 Legres. Nah ini ANS trip yang ke-3, ANS ada 2 unit, yang Royal Class dan yang 1 Executive Class. Mantap, awas hati-hati. Nah, keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-7 ada NPM Sultan Class V78. Ini yang setara awalnya dari Kota Padang. Nah, ini merupakan trip NPM yang pertama dan disusul oleh unit Sembodo atau Armada Bantuan Sembodo yang menggunakan Scania K3610IB Optic Cruise Transmission yang setara awalnya dari Sungai Limau, Pariaman, Pauwakamba. Nah ini gak tahu nih apakah Armada Bantuan atau pariwisatanya nih. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM dan juga Sembodo, mantap Gaspol. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-9 ada NPM Executive Plus Seat 40 Non Legres dengan julukan Maestro yang setara awalnya dari Kota Padang. Nah ini V46, ini NPM trip yang kedua. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM V46 dengan julukan Maestro. Nah ini langsung Gaspol menuju Jabodetabek. Awas hati-hati, jalan lagi ramai nih. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-10 dan yang ke-11. Yang ke-10 ada Transport Express Jaya dengan kelas Oto Ninia Mama atau Eksekutif Seat 40 Non Legres dengan julukan Romantis yang setara awalnya dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pauwakamba, Lubuk Aluang, Padang. Semoga selamat sampai tujuan buat Transport Express Jaya dan disusul oleh NPM Mutia Putri Mulia yang trip kedua yang memakai bodi SR3 Panorama Single Glass dengan julukan Queen Noka, sama-sama setara awalnya dari Lubuk Basung, mantap Gaspol. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-12 ada NPM Executive Plus NPM PT Nekla Perusahaan Minang trip yang ketiga NPM V59 yang setara awalnya dari Kota Pariaman via Sitinjeloi. Semoga selamat sampai tujuan buat NPM V59 Executive Plus Seat 40 Non Legres, mantap Gaspol. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang ke-13 ada Gumarang Jaya Executive Seat 40 Non Legres dengan nomor pintu 66 dengan julukan Bungo Sarai yang setara awalnya dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pauwakamba, Padang via Sitinjelawe. Op, awas hati-hati. Nah ini ada mobil pribadi 3 unit nih yang enggak sabar untuk turun. Nah ini bus langsung melanjutkan perjalanan menuju Terminal Bare Solo untuk mengambil para penumpang dan langsung Gaspol menuju Lampung Jabodetabek. Nah ini masih menunggu kedatangan Maunjo Class Seat 30 Legres. Nah untuk Executive Class penumpang hari ini full seat ya, mantap. Nah ini dia keberangkatan bus Padang Jakarta yang terakhir ada Gumarang Jaya Maunjo Class Nopin 59 atau Gumarang Jaya trip yang kedua yang setara awalnya dari Lubuk Basung, Sungai Limau, Pariaman, Pauwakamba, Padang via Sitinjolawe. Awas hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan buat Gumarang Jaya Maunjo Class Nopin 59. Nah ini merupakan keberangkatan yang terakhir pada hari ini.
Awas, hati-hati, mantap, Kaspor. Nah, untuk keberangkatan hari ini Rabu 26 April 2023 H+4 Lebaran ini mulai ada peningkatan ya, yang biasanya berangkat perharinya ada 10 sampai 11 unit per hari yang via Sitinjeloi. Nah, sehari ini ada 14 unit yang berangkat hari ini menuju Jabodetabek. Nah, oke teman-teman semuanya, sekian dulu hunting kita di Spot Legend Panorama 1 Sitinjeloi. Nah, terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video terbaru. Oke, bye bye. Nah, ini ada ANS Trafigo Mercedes-Benz 15. Nah, ini dia bus pertama dari perantauan jam 12 pas. Palala dengan julukan Anak Daro E010. Bus pertama dari perantauan. Rekor, 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 rekor. Macin, macin. Macin di balik kemudi, macin enggak.